Hi everyone, welcome back again to my channel and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for picking this video to stop by to watch us. I'm not alone. Hi, I'm Tika. Hi Sika. Hi Mister. You look so fresh in green. Thank you, you too. Kayak dibungkus daun pisang sih. Kamu tahu nggak kalau kita ngeliat paduan baju kita, kamu pink, aku hijau. Oh, apa? Seperti apa? Seperti candy? No, of course. Seperti apa? Guava. Seperti guava. Kalau bahasa Indonesia, kulitnya hijau. Isi bijinya merah ya. Yeah. Kalau bahasa Indonesia, guava itu jambu batu. Betul nggak sih? Iya. Kalau bahasa Malaysia, guava itu apa guys? Lihat aja di comment box ya. Kok bisa ngomongin guava sih? Oke, Miss Tika. Nah, agak sedikit serius hari ini. Aduh, wow, apa tuh? Berat nih topiknya. Berat. Topiknya berat. Tapi masih beratan aku, Miss. I don't say that. Oke, Miss Tika. Topiknya tentang pemimpin-pemimpin Indonesia dan pemimpin-pemimpin Malaysia. Bagaimana sejarah negara Indonesia dan sejarah negara Malaysia? Tidak terlalu detail, mungkin kita akan cuma ke surface-nya saja, Miss Tika. Bagaimana awal mula persahabatan ataupun persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia? Wah, itu tuh yang perlu kita cari tahu. Betul, itu yang perlu kita cari tahu, sejarah-sejarah bagaimana hubungan kita bisa terjalin dengan sangat baik. Yeah. Oke, okay. If I'm not mistaken, Indonesia presiden pertamanya adalah Presiden Soekarno. Benar. Di saat pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia dan Malaysia agak sedikit tidak baik mesti hubungannya. Oh. Dan sempat ada slogan Ganyang Malaysia tersebut, Mistika. Iya, terdengar sih benar. Iya, betul. Dan akhirnya Presiden Soekarno lengser dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Iya. Now, fortunately, beruntungnya Presiden Soeharto tidak melanjutkan konflik yang sudah dibangun oleh Presiden Soekarno tersebut. Iya, karena Presiden Soeharto fokus untuk pembangunan di Indonesia. Betul, ya. Betul sekali. Sehingga Presiden Soeharto itu diberi julukan dengan Bapak Pembangunan Indonesia. Nah, kita lihat seperti ada di foto ini, dulu Presiden Soekarno mengobarkan perang gerilya dengan Malaysia. Namun pas kejatuhannya, Soeharto tidak berniat melanjutkan peperangan Indonesia dan Malaysia. Akhirnya Indonesia dan Malaysia pun menjadi negara dengan keeratan yang sangat dekat. Ini keren banget loh, Mister. Betul sekali. Kalau kemarin ya ada video yang kita lihat nih, Mister, tentang raja dan raja Brunei dan betul, Malaysia. Sekarang betul. Kita lihat antar kepala negara. Betul, betul, betul. Bagaimana hubungan itu awal mulanya terjalin dengan sangat ini, baik. Ini sejarah ini memang sebenarnya harus kita up lagi betul. Untuk meningkatkan persatuan antara Indonesia betul, dan Malaysia. Betul, betul sekali. Ya? Betul saja. Look at this, bagaimana kita dengan susah payah untuk membangun kerjasama ini, tolong jangan dirusak dengan gara-gara haters atau dengan gara-gara netizen-netizen yang usil memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Oke, Mistika, lanjut ya. Akhirnya, sebegitu dekatnya antara Presiden Soeharto dan saat itu kepala pemerintahan Malaysia, if I'm mistaken, adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu sudah sangat dekat, Mistika. Dan akhirnya, saat Bapak Presiden Soeharto wafat, luar biasa sekali kesedihan yang ditunjukkan oleh Bapak Tun Mahathir Mohamad, Mistika. Wow. Kenapa? Karena mereka sudah seperti saudara, sudah seperti abang dan adik. Oh my. Dan kesedihan itu ditunjukkan di sebuah video berikut ini. Okay. Let's watch together, Mistika. 1, 2, 3, go. Betul nggak pada saat Pak Harto wafat, saat itu Tun ikut menangis? Ya. Oh, wow. Wow. Terbekat sekali dengan Pak Harto. Sangat baik. Wow, aku merinding. Bukan saja pemimpin sebuah negara, tapi sahabat. Wow. My goodness. Hubungan personal. Oh. Saya kalau boleh tak nak fikir tentang itu lagi. Kita semua akan pergi akhirnya. Wow. Aku speechless dan Mahathir Mohamad ini sampai ngomongnya itu udah maksudnya terbata-bata ya untuk mengungkapkan perasaannya saking dekatnya, Mister. Betul. It's not lagi seperti hubungan diplomatik antar kedua kepala negara, Mistika, tapi lebih ke hubungan personal sahabat. Gimana sih kalau kamu merasa kehilangan sahabat kamu? Kamu pasti akan kamu sedih. Bagaimana kamu nanti kehilangan aku, Mistika? Iya, aduh. Karena aku seperti nanti gelaran kamu nanti, I will feel that.
wow, I'm gonna be so sad. I will not go anywhere. Tapi benar loh, karena yang kita lihat, aduh, ini mungkin bukan hanya sahabat loh, lebih betul, kayak seperti betul. Abang dan adik ya. Iya loh, karena sekali. Aduh. Aku speechless banget ketika aku pertama kali melihat video ini. I don't expect this, to be honest. I don't expect that. Aku nggak menyangka kalau seperti ini reaksi daripada Tun Dr. Muhammad, Tir Muhammad ketika ditanya bagaimana hubungan dan bagaimana perasaan beliau saat kepergian daripada Presiden Soeharto. Benar sekali, Mister. Sampai dia maksudnya udah, aku sudah tidak bisa untuk dipertanyakan ini. Betul. Lagi. Udah nggak sanggup. Udah nggak gitu ya. Sanggup. Luar biasa. Gak bisa berkata-kata apa lagi. Luar biasa sekali, Mustika. Wow. Luar sekali. Luar biasa. Dari yang awalnya, aku nggak tahu, mungkin video ini bakal banyak sekali yang tidak suka, nggak tahu. Atau thanks God if banyak sekali yang suka, karena mungkin takutnya dari orang Indonesia nih yang bakal menyerang. Di awal pemerintahan atau berdirinya negara kedua negara itu benar-benar panas situasinya, Mistika. Tapi dengan kebijaksanaan dan kelembutan daripada Bapak Presiden Soeharto membuka kembali hubungan tersebut. Hubungan baik antara kedua saudara, benar-benar negara ini saudara, Mistika. And look at today, Mistika. Bagaimana Indonesia sangat membutuhkan Malaysia. Yeah. We send millions of workers there. Gitu loh, Mistika. Yeah. Dan sampai sekarang pun Malaysia masih membantu loh, membantu Indonesia kan. Betul ya. Betul sekali. I'm quite emotional. Bagaimana Indonesia bergantung kepada Malaysia dan bagaimana Malaysia juga bergantung sama Indonesia. We need to each other. I mean like, thanks God gitu ada Bapak Presiden Soeharto. Mungkin yang tidak suka sama Bapak Presiden Soeharto agak sedikit panas di luar sana. Enggak, kita enggak sebutin tentang politik ya guys, tapi kita semua kepala negara pasti akan ada jasa-jasa baiknya. Benar, seperti itu. Ini menurut saya ini adalah jasa baik Bapak Presiden Soeharto yang kembali mengeratkan kedua saudara. Seperti benar itu. Benar sekali, Mister. Dan bayangkan jika konflik itu masih terjadi sampai sekarang, Mistika. Right, so tidak akan ada pernikahan antara orang Malaysia dan orang Indonesia. Benar sekali. Tidak ada orang Chris Dayanti tidak akan terkenal di Malaysia. Bener. Siti Nurhaliza tidak akan terkenal di Indonesia. Bisa jadi Mister. Tidak ada Upin Ipin masuk di Indonesia. Tidak ada Agnes Monica goes to Malaysia. Seperti itu. Dan lihatlah efek baik ini. Kita membuka semua diri kita, membuka hati kita lebar-lebar untuk saudara kita. Luar biasa sekali. Dan atas jasa daripada Bapak Presiden Soeharto ini, Malaysia memberikan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa menurut aku, Mistika. Oh ya? Iya. Oh, ada ya? Ada penghargaan yang mungkin tidak ada diberikan ke presiden lain di Indonesia ini. Sebuah kampung, sebuah felda. Felda itu adalah sebuah lahan yang dibuka seperti lahan transmigrasi kalau di Indonesia. Okay. Dan lahan tersebut atau tempat tersebut diberi nama dengan Felda Soeharto. Wow, keren. Wow, pengen lihat nggak seperti itu? Iya dong, kayak apa cantik ya? Cantik apa enggak? Harusnya cantik. Harusnya cantik, kita coba lihat. 1, 2, 3, here we go. Wow. Wow, benar-benar indah. Wow, look at that, Mistika. Iya, bagus banget. Misty Hills at Felda Soeharto. Yeah. Hijau, berbukit-bukit. Wow. Keren ya, Mister. Look at that. Sebuah felda yang sangat subur, Mistika. Dan ini adalah perkampungan-perkampungan dengan perumahan-perumahannya. Luas loh. Luas banget. Look at that. Wow. Kalau di Indonesia ini udah kayak di puncak. Wow. Keren banget, Mistika. Dan ini ketika pagi hari seperti ini. Penampakan daripada felda tersebut. Wow. Aku merasa bangga, Mistika. Bahwasanya Presiden Soeharto sudah melakukan hal yang baik untuk orang banyak.
Benar sekali. Dan ini lagi-lagi aku bilang inilah yang harusnya kita alah. Inilah betul. Yang harusnya kita lihat. Betul. Tidak ada lagi yang namanya perbedaan Indonesia betul dan Malaysia. Sekali. Karena kita tuh saudara. Apa gunanya sih guys? Apa gunanya fight each other? Apa gunanya? Coba deh kita menjadi saudara. Working together, hand in hand, helping each other. Yeah. We need each other, masalahnya seperti itu. Berapa banyak orang Indonesia menggantungkan diri di Malaysia dan mungkin sebaliknya. Look at that. Dan personally, aku bangga dan aku salut banget atas apa yang sudah Bapak Soeharto lakukan untuk Indonesia hingga saat ini. Iya, yeah, benar. Di samping semua salah ataupun kekeliruan yang pernah beliau buat, namun selalu ada hal positif yang bisa kita respect dan bisa kita ingat. Ya. Okay guys, thank you so much for watching us and that's all for today. What do you think guys? Mungkin ada di antara kalian yang pernah ke Velda Soeharto atau tinggal di Velda Soeharto. Let us know in the comment box bagaimanakah Velda Soeharto tersebut. Hopefully one day we can be there in Stika. Iya dong, kayaknya bagus banget betul itu tempatnya ya. Okay everyone, thank you so much for watching us. And if you find this video good, don't forget to hit the thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Much love from Indonesia. Malaysia boleh. Malaysia boleh, Indonesia, Malaysia saudara. Iya dong. Bye everyone. Bye.